Okey, sekarang saya nak pergi ke Villa Kusuma di Bandar Tasik Kusuma di area sebenarnya. Saya ada appointment dengan owner untuk inspection rumah. Jadi dah owner ni dah lama beritahu saya untuk datang inspection daripada sebelum rumah saya terbakar. Sekarang ni baru nak okey. Jadi sekarang ni jom kita tengok apa yang menarik rumah ni. Okey, rumah ni owner dah beli dekat 7 tahun. Maka tak ada cukai rumah yang perlu dibayar, iaitu RPGT. Dia perlu bayar nanti hanya legal fee nanti. Alright, untuk uruskan proses jualan rumah ni. Jadi rumah ni sekarang ni owner punya baki yang agak banyak sebenarnya, dekat 200 lebih juga, walaupun dah 7 tahun. Dan juga rumah ni owner tak pernah duduk. Owner duduk di Gombak, bekerja di area Gombak, area KL. Tapi beli rumah di Semenye. Mungkin satu, owner tak cuba study kenapa nak beli rumah kat sini. Adakah dia beli sebab harga murah? Ataupun mungkin dia terfikir akan datang dan nak duduk sini. Itulah bagi saya, bagi mana-mana owner yang nak beli rumah, sebaiknya fikirkan lebih awal ataupun fikirkan sebaik-baiknya. Kenapa nak beli rumah tu di lokasi ni? Kalau katakan terjumpa di mana-mana mall ada booth property dan tengok package dia sangat menarik, jangan terus buat keputusan. Dengar dulu explanation daripada apa ni agent tu, then study balik kenapa patut ke beli rumah ni. Lokasi dia macam mana? Jauh ke rumah akan datang sebab nak duduk situ ke atau nak buat investment ke, fikirkan betul-betul. Supaya kita tidaklah akan datang biarkan rumah kosong tetapi kita bayar every month. Lepas tu dah lama kita jual. Dan satu untuk rumah ni, cabar sikit untuk menjual dia sebab bila saya kaji rumah ni, paling rendah pun dapat saya lihat daripada unit-unit lain, ada owner nak jual RM268. Tetapi untuk rumah ni, owner ada baki dekat 200 lebih. Mungkin dalam 240-250 macam tu. Jadi, bila lihat ada banyak dekat berbelas, boleh kata puluh rumah yang saya lihat yang tengah jual dari situ, memang agak mencabar untuk dijual. Sebabnya banyak harga yang sangat rendah. Dan saya tak pasti macam mana owner lain punya untung ataupun macam mana pembayaran. Adakah dia akan top up cash untuk langsaikan hutang rumah ni. Jadi sekarang ni cabaran untuk saya sebagai agent, bagaimana untuk bantu owner ni dapatkan pembeli yang sesuai untuk rumah ni. Rumah ni satu bagusnya ialah dia berada di ground floor, jadi tak perlu nak tangga. Kalau katakan duduk untuk jangka masa lama sehingga hari tua, okey. At least bila akan datang, dah tak larat nak tangga rumah, jadi tak ada masalah lah rumah ni tak ada tangga. Okay. Jadi bila parking terus masuk rumah. Melainkan rumah lain ini, aku dah beritahu rumah ni townhouse. Townhouse, jadi ada yang ground floor dan tingkat satu. Bagi saya tadi, cabaran paling utama adalah untuk jual rumah ni dengan cepat. Memang agak mencabar. Pengalaman saya untuk situasi macam ni, rumah yang paling cepat saya dapat jual sebelum ni dalam masa 2 tahun. Dalam masa 2 tahun memang agak sukar sebab lebih-lebih lagi bila ada banyak unit lain juga yang jual dan terlalu rendah yang mereka jual. Even kerana saya tak pasti berapa harga loan yang mereka buat dan berapa baki mereka ada. Sebab kalau patut dikomparekan dengan apa yang saya dapat daripada owner sendiri untuk rumah ni, patut tak jauh beza. Jadi bagi korang, agak berapa lama saya dapat jual rumah ni? Hai, selamat datang. Okey, bagi set prosperity the burger, chicken satu, beef satu. Set besar ke? Set regular je. Dan satu chicken, satu beef, okay. Then, apa, choco bits milfuri, satu. Okay.
cookies and chips cream pie ya? Apa pie? Okey, satu. Okey. Itu saja. Okey, bye-bye Kak. Okey. Hmm.